Bagaimanakah besarnya engkau? Macam manakah engkau besar, ya Allah? Tapi bagi kita sebut Allahu Akbar, bagi orang yang faham, ya, sudah lebur dunia ini, sudah terbakar lebur dunia ini, tak terpandang lagi kepada yang lain. Allah Maha Besar. Allah Akbar, Allah besarnya engkau, ya Allah. Sesungguhnya tidak adalah yang paling besar engkau lah, ya Allah. Bagaimanakah nak mencipta besarnya? Baik. Tutup mata dengan tapak tangan. Tutup semua tasawuf kecuali. Tutup tua muda saya. Tutup semua. Tutup dengan ni. Jangan tutup macam ni, ya. Tutup. Tutup. Tutup dengan tapak tangan. Tutup. Tak nak pejam saja anak anda. Tutup dengan tapak tangan. Jangan macam ni. Ni macam tapak tangan. Baik. Ha. Nampak tidak? Ha, buka. Besarnya Allah itu sehingga aku tak terpandang kepada yang lain. Aku tak terlihat lagi kepada yang lain, ya Allah. Besarnya engkau itu sehingga aku tak terpandang kepada yang lain. Apa kalau aku terpandang melihat yang melihat engkau, ya Allah? Aku teringat kepada yang melangkah berjalan, yang melangkahkan kaki kamu, ya Allah. Aku teringat brek kereta. Siapakah yang mengejutkan aku brek, ya Allah? Allah. Siapakah yang pusingkan steering keretanya, Allah? Allah. Aku tak ternampak dah steering kereta. Aku tak ternampak dah tangan. Aku tak nampak dah kudrat irada. Aku tak nampak segala-gala. Melainkan aku nampak Allah, 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 Allah. Itu maksudnya Allah Akbar. Bila kita sebut Allah Akbar, tutup pintu-pintu yang lain. Yang cantik itu Allah. Yang kaya itu Allah. Kalau kita rugi pun meniaga ini, hari kita meniaga pasal malam, tiba-tiba hujan lebat, rugi. Orang yang sebut Allahu Akbar tak nampak rugi. Yang rugi pun engkau, ya Allah. Yang untung pun engkau, ya Allah. Ini besarnya Allah ini. Kereta kena langgar, apa, anak jatuh sakit, ya. Siapa yang mentakdirkan jatuh sakit? Siapakah yang melanggarkan kereta aku, Allah? Bila kita sebut Allah Maha Besar, jangan sekali-kali ada timbul marah, timbul kecewa, ya, timbul tak puas hati. Allah kita sebut Allah Maha Besar, jikalau rugi pun, ya, aku nampak rugi itu Allah. Mungkin ini hari rugi, esok untung. Mungkin rugi dengan wang ringgit diganti dengan kefahaman ilmu. Ini hari kita rugi wang ringgit tak kerja, mungkin diberi ilmu. La in syakartum la azidannakum. Para siapa mensyukuri nikmat aku, aku nilaikan, aku gantikan, aku tambahkan. Jadi sebut Allahu Akbar, tidak terpandang lagi kepada yang lain. Engkau tak bayar hutang aku, ya. Sebelum kau tak bayar hutang aku, Allah dah terlebih dahulu mentakdirkan kau tak bayar hutang aku. Tengok saya nak berbakar, orang yang berhutang dengan dia nak pergi sembahyang jemaat, dia tak lalu pun depan rumah orang tak bayar hutang dia. Dia terpaksa lalu di kampung lain, pergi masjid pula, masjid sebelah itu saja. Nak menghormati orang tak bayar hutang, nak tunjuk apa? Yang tak bayar hutang itu bukan kau. Allah. Kita sebut itu Allah Maha Besar. Suami yang menceraikan aku itu bukan mulut suami yang menceraikan. Bukan suami yang mencerai aku. Sebelum terbukanya mulut suami nak menceraikan aku, Allah dah terlebih dahulu membuka mulut suamiku. Alhamdulillah, ya Allah. Biarpun aku tidak ada suami, aku adamu, ya Allah. Biarpun anak-anak tak peduli aku masa aku tua, aku ada Allah. Biarpun hari raya menjelang tiba, anak-anak tak ingat pun kepada aku, aku ada Allah. Biarpun hari raya menjelang ni duit tidak ada, tak apa duit tak ada, aku ada Allah. Mana besar duit dengan Allah? Mana besar anak dengan Allah? Jadi bila sebut perkataan Allahu Akbar, limpah di dalam jiwa kalbu yang nampak hanya Allah, Allah, Allah.